Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka maulana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril adam al mab'uz al akram al mamnu' sirra an-nun wal qalam sahib al akhlaq wal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Al-Mukarramun wal-Mukhtaramun, segenap para guru, para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus tetamu kita, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru kita yang mulia Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Abbas, mata'anullah bintuli hayati. Semoga Allah senantiasa berikan beliau panjang umur, sehat walafiat, senantiasa istiqamah menjadi penuntun kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Juga segenap para guru, para asatidz, juga bapak kepala desa dan segenap panitia tim sukses Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap pengurus masjid, kita doakan semua mereka, guru-guru kita, ulama kita, sesepuh kita, tokoh masyarakat kita, Allah berikan beliau bila insyaallah panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang hadir pada malam hari ini, kita minta kepada Allah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan malam ini adalah malam yang indah untuk kita. Malam yang mana Allah Subhanahu wa taala memandang diri kita, memandang jiwa kita, memandang hati kita, memandang ruh kita dengan berkah Maulid Nabi Muhammad. Dengan pandangan mulia Nabi Muhammad, sehingga kita termasuk orang-orang yang dikenal oleh Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah, ditolong oleh Rasulullah kelak di hari kiamat nanti, dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad di bawah bendera Nabi Muhammad, bersama dengan orang-orang saleh, bersama dengan para habaib, bersama dengan para aulia dan salihun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita semua bahagia, betul? Kita semua senang, betul? Senang dengan apa? Senang dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Senang dengan mengingat, membaca salawat kepada Nabi kita, junjungan kita, pemimpin seluruh alam semesta, Nabi yang tinggi, iman Nabi yang luhur, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya selalu kita dengar di telinga kita ketika kita baru lahir dengan suara adzan, namanya sudah kita dengar. Di dalam salat kita namanya kita baca, namanya kita sebutkan. Tidak sah salat kita kecuali membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai Nabi Muhammad. Bukan salam untuknya, bukan assalamu alaihi, bukan, tapi salam untukmu. Kaful khitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di depan kita ketika kita menghadap Allah. Kita menghadap Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan apapun yang ada di dunia ini adalah sebagian dari kenikmatan, cabang dari kenikmatan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa kullu
kulluhum min Rasulillah wa kulluhum min Rasulillahi multamizun gharfan minal bahri aw rasfan minal yami. Semua pemberian Allah adalah melalui Rasulullah. Perantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kenikmatan apapun yang kita rasakan dari sejuknya udara yang kita hirup, dari segarnya air yang kita teguk, dari nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat indera, nikmat indera perasa, nikmat tangan, nikmat kaki, semua nikmat yang Allah berikan kepada jasmani kita, nikmat keluarga, nikmat rezeki, nikmat apapun yang kita rasakan atau yang belum kita rasakan, semua adalah berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, semua ilmu adalah berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana qasim, innama ana qasim wallahul mu'ti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku adalah sang pembagi, Allah adalah sang pemberi. Jadi semua pemberian kebaikan dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala pemberian Allah, semua karunia Allah yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apapun bentuknya, apapun wujudnya, itu berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percikan-percikan dari rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau kita lihat di zaman ini, ilmu teknologi, ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu fisika, kimia, dan lain sebagainya, itu hanya sepercik dari ilmunya Allah.